Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada malam ini yang memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa surau Kampung Bukit Kecil, Calok, Setiu, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah yang berkali-kali memberi izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita malam ini diizinkan Allah berada dalam majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis di dalam buku amalan kita. Memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Untuk ceramah jemputan seperti ini, saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam atau lebih sikit, dan sejam lepas tu untuk menjawab soalanlah. Siapa yang berhajat nak bertanya soalan boleh tulis dan sampaikan soalan itu ke hadapan. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yaznibu zamban fayuhsinu tuhur summa yaqumu fayusalli rak'ataini summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu aw kama qala rawahu Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku telah mendengar akan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada daripada seorang hamba yang melakukan salah ataupun dosa kemudian dia pun mengambil bersuci dengan elok dan bangun bersembahyang dua rakaat kemudian dia minta ampun kepada Allah melainkan Allah berikan keampunan kepadanya. Hadis ini riwayat Abu Daud, maknanya ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Baik, hadis ini ialah benda yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat. Sehanya sahabat saja yang dang dengan Nabi. Nabi bercakap, sahabat ada, sahabat dengar. Sahabat cerita ke orang lain, itu dipanggil riwayat. Orang Kelantan panggil royak-royak. Ya tu, riwayat, menceritakan. Kalau Nabi tak bercakap, Nabi buat. Contoh, Nabi pakai baju begini, Nabi ambil wuduk begitu, Nabi naik unta begini. Tak bercakap, sahabat tengok, sahabat cerita ke orang. Itu hadis itu. Yang dalam hadis kita baca tadi, sahabat dengar Nabi berkata, kata Sayyidina Abu Bakar, sami'tu Rasulullah yaqulu, aku telah mendengar satu hari akan Rasulullah berkata. Abu Bakar ni sahabat yang paling rapatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sahabat kita orang-orang Bukit Kecil ni, orang Calok ni. Kita tak bersahabat dengan orang Singapura, dengan orang Sulawesi, dengan orang Argentina. Ada sini orang Calok bersahabat dengan orang Uruguay. Tak ada lah. Bersahabat maknanya kita duduk pada tempat yang sama, itu sahabat. Dulu duduk di Mekah sama-sama Nabi, keliling Nabi. Nabi berhijrah, habis pakat berhijrah duduk di Madinah belaka ramai-ramai. Bila Nabi wafat tu lah, barulah ada yang pergi duduk di Syria, ada yang pergi duduk di Yaman, ada yang pergi duduk di Mesir, Iraq dan sebagainya. Jadi boleh kita panggil Abu Bakar saja, boleh. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, boleh. Kalau kita kata Sayyiduna Abu Bakar, lagilah beradab, lagilah dia dapat pahala kerana memuliakan sahabat. Memuliakan sahabat Nabi ini, Nabi suka.
Macam kita, orang ra'i ke saing kita, kita suka tak? Suka orang awak sakit hati, kita pun sakit hati. Dia tak nyakit hati ke kita, dia nyakit hati ke saing kita. Kita tak suka dah. Nah, ha, jadi Nabi ni suka sangat kalau orang muliakan sahabat ni. Kenapa? Ha. Jadi boleh kita kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, bahkan Rasulullah pun afdal kita kata Sayyiduna Rasulullah. Nah, ha. Kita nak panggil Muhammad boleh. Tapi yang afdalnya Nabi Muhammad. Tidak berdosa kita panggil Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang. Tak berdosa. Tapi yang comel ialah Nabi Muhammad. Macam orang tu nama Ismail, pok saudara dia, faham? Dia panggil Ismail. Ha. Hukumnya tidak berdosa walaupun pok saudara dia, tetapi lebih elok kalau dipanggil pok, ha, buh depan pok. Nah, ha, maknanya kerana memuliakan anak beranak dan orang yang lebih tua daripada dia. Dah. Ha, sebab itulah afdal kita sebut, nah, Muhammad tu Rasulullah. Ha. Nah, kita tak kata Muhammad dah, ha, Isra Mikraj. Nah, kita kata Rasulullah Isra Mikraj. Kita kata Nabi Muhammad. Nampak? Padahal nama dia Muhammad. Kita buat gelaran depan Nabi Muhammad. Macam orang pergi Mekah, ha? Nama dia apa benda ni? Nama apa benda? Nama Diamang. Ha, contoh. Ha, nama Diamang. Dia balik Mekah, orang panggil benda? Ha? Haji? Haji Diamang. Kalau orang panggil Diamang je, boleh ke tak? Ha, tapi dia Haji Diamang ni tak paling kalau dia panggil Haji. Ha, dia jadi angin kot tu pula. Ha, nampak tak? Ha, dia diri ada betul. Masyarakat comel dah. Okay? Orang panggil Haji, tak wajib panggil Haji. Tapi kalau kita panggil Haji kerana takrim, kerana memuliakan dia, dapat pahala. Faham? Kerana memuliakan orang mukmin ini, Allah suka. Tiap yang Allah suka, dia akan balas pahala. Nampak? Ha, tapi kita kalau orang nak panggil Haji, palinglah juga. Faham? Ha, ni orang panggil Diamang, eh? Ya. Dari balik-balik Mekah, Diamang? Ya. Haji Diamang? Ya, saya. Ha. Tapi bukan orang kecil kecil lah. Eh? Bukit Tera tu. Bukit Tera dah hari tau. Ha. Sayyiduna Muhammad. Ada orang kata tak boleh panggil Nabi ni Sayyidina, tak boleh. Ha, tak betul. Nabi yang panggil diri dia Sayyid. Nah, Nabi berucap di hadapan sahabat-sahabat, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Akulah Sayyid, nah, kepada semua umat manusia pada hari kiamat. Kata Imam, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, bila Nabi ni adalah ketua segala manusia pada hari kiamat, maka dunia termasuk secara automatik. Kerana dunia benda yang kecil, dia akan masuk bawah benda yang besar. Faham? Ha. Jadi, balik kita pada hadis, katanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ha, dia khalifah. Lepas wafat Rasulullah, semua sahabat-sahabat Nabi dah seia sekata sepakat melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah tu maksudnya pengganti Nabi. Kita khalifah kok. Faham? Ha, kan Allah kata masa nak buat Nabi Adam, nak buat di dunia, di bumi, Allah kata kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia duduk di bumi khalifah. Ha, apa makna khalifah? Pengganti Allah. Apa makna kita jadi pengganti Allah? Melaksanakan hukum Allah di bumi. Itu maksud dia. Faham? Ha. Bila tu kita jadi khalifah? Semayang, tak tinggal, tutup aurat, makan halal, pergi masjid, bayar zakat, berpuasa, pergi ke Mekah. Faham? Ha, tu baru khalifah. Dan ni kita aurat tak tutup, main nombor ekor. Ha, ha. Gatau ayuh, ketung dalam lori. Neh, ha, nampak? Ha, tu tak khalifah tu pelepoh sawit. Neh, ha, nampak? Neh, ha, kalau kita jadi khalifah, alhamdulillah, tepat balik kita okey. Takut jadi pelepohnya. Nak, ha, kena pelepoh kita lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, sami'tu Rasulullah yaqulu. Aku pernah mendengar
Nabi berkata, Nabi kata guana, ma min abdin yadnibu zamban. Tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa. Maknanya kita ni hamba. Pangkat yang paling tinggi kalau kita nak tahu, bukan sultan, bukan perdana menteri, bukan tan sri, bukan tong, bukan agung. Hamba. Nampak? Neh? Hamba. Akhirat kaki kalau Allah panggil ya abdi, wahai hambaku, selamat lah tu. Kalau Allah panggil ya audwi, wahai musuhku, go back yearly, balik awal. Faham lagi? Ha ni, pakat paling tinggi manusia ni kalau mu nak rebuk, nak pakat hamba. Ha ni dalam ni, dalam hadis. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yaznibu zamban, melakukan satu dosa. Nak? Ha. Kenapa kita ni Allah tahu dak buat dosa? Tahulah. Kita dah lahir lagi Allah tahu dah. Allah dah buat lagi bumi ni, dia tahu dah kita akan buat dosa. Kejadian kita ni bukan baru ni. Ha, barang 50 ribu tahun sebelum buat langit bumi. Innallaha qaddara qadra kulli syai' qawla ayakhluqa samawati wal ardi bi khamsi alfi sanah au kama qala. Sesungguhnya Allah Taala telah buat planning ataupun perancangan tentang apa yang berlaku pada bumi, pada alam ini, sebelum lagi Allah buat 7 lapis langit dan bumi, 50 ribu tahun. Hak dalam ilmillah coding lagi azali. Faham? Barang lama. Apa tu siap dia begini kita? Orang ni jadi orang calok, orang tu jadi orang jetih, orang tu jadi kampung raja. Tak usah nak pisah kuat ni jadi gitu. Faham? Ha, hak calok nikah dengan Sungai Tong. Pok Sungai Tong nikah dengan janda besu. Dah. Dah tak nak ejah kat mana pun. Mukasih kat mana pun barang. Barang siap 50 ribu tahun. Nampak? Tahun berapa kahwin? 83. Masa sekolah itu nak ke orang lain. Betul tak? Dah jadi. Dah. Adalah kenang ke orang lain masa sekolah itu. Sekolah mana itu? Di? Besu. Adalah kenang ke puan seorang tak? Jadi tak bini kita? Tak jadi. Nikah dengan orang lain. Itu barang tulis. Faham tak ke? Jadi kita beriman. Usaha kita orang lain. Jadi pasangan kita orang lain. Tak? Neh? Gitulah. Hidup kita ni kita hamba Allah makhluk. Setiap yang berlaku menambahkan iman kita kepada Allah. Nak, hak baik dengan kita leni nyakit hati ke kita? Hak dulu kita sakit hati sangat ke dia leni tolong kita? Macam-macam hal. Nak, semua ni sebenarnya pelajaran bagi kita. Nak, pengalaman mendewasakan kita. Tapi dah kalau dah tua dah pada kenal surga lagi, dah dewasa. Pang, kepala botok dah mari lagi surga. Pang lagi awak dok dewasa tu berat nanang. Nah, orang ngajar wah macam nak pecah kok. Hidup tengok drama. Pang, daripada muda sampai ketua dok layang tali besing. Baru ego nak kena cekek dia tu kopek, bersambung malam esok. Malam esok pula sambung. Pang, kena tipu sama lala jahil bodoh apa kemampu. Tak, orang belajar hukum dia tak pergi, orang belajar sifat 20 dia tak dengar, orang betul tajwid dia tak mari. Tak, jadi jahil. Tanang dia kaki macam tanang tikus mampu lenyek di motosikal. Tak, Allah tahu dah kita ni lemah, tak ada yang kuat pada kita. Sebab tu kita belajar mengenal sifat Allah. Kenal Allah, kenal diri. Faham lagi? Kena diri ni ada dua. Satu hak betul, satu hak sesak. Jangan biar hak sesak tu dah lah. Kena diri hak betul ni ke mana? Mengenal sifat-sifat Allah. Belajar sifat Allah. Allah itu wujud. Allah itu kidang. Allah itu bakok. Nampak? Allah itu wahdaniyah. Itu baru kena diri. Nah, kata Imam Nawawi, man arapa rabbahu bil quwwah, arapa nafsahu bil da'ifi. Barang siapa yang telah mengaji, lalu dia kenallah bahawanya Allah itu gagah, maka barulah dia kenal dirinya itu lemah. Faham? Bila dia belajar, dia mengaji, dia kenallah Allah itulah yang melihat, maka dia kenallah diri dia yang buta. Itu kenal diri betul tu. Faham? Ada segi kenal diri sesat. Mana? Kalau kita kenal diri, dah ayam bayang lah.
Pakak, pakak dok tawakah maidang. Dah, ha, tu sek-sek mazhab mana tu? Abul Arifin. Ayuh ping. Dah. Ha, nampak dok? Allah tahu, tahu. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ini memang lemah. Orang calok lemah, orang sungatong lemah, orang kuala lemah, orang cenering lemah, orang Mekah lemah, lemah mereka. Nak yang gagah Allah. Nak zahir dan batin lemah, zahir dan batin. Luaran kita lemah, dalaman kita apatah lagi. Allah tak buat lagi langit, Allah tahu dah kaki kita akan buat banyak salah. Kerana itulah Allah selalu ulang-ulang bahawa dia ini wa kanallahu ghafurur rahima, adalah Allah ni Tuhan yang sifatnya sangatlah suka memberi ampun bagi orang yang membuat salah, lagi pula sangat kasih sayang. Dak dia dah heran kita banyak dosa, dia heran buat apa tak mampu minta ampun kepada dia. Faham? Ha. Kita dengan binatang mana gagah? Binatang banyak sini, hutang sini, calok ni. Kalau kata blok-blok bukit-bukit tera ni, binatang dia tak dalam gok. Kera. Lutung lagi. Babi. Faham lagi benda apa? Tak. Kita dengan binatang ni mana menang? Kita. Ke binatang? Binatang. Kita yang paling lemah. Faham lagi? Allah buat macam-macam makhluk. Binatang, malaikat, jin, iblis, langit, bumi, arah, kursi, gunung, kan? Ha, paling lemah, ha, paling darat, cetong, manusia. Gaji nak tengok seladang. Seladang ni kalau lembu ke gebang tu, dia 9 ekor saya. 9 ekor seladang, 9 ekor lembu, 1 ekor seladang. Ha, tu besar dia. Nampak? Nah. Ha. Perhilitang kalau jumpa seladang, lari. Lari. Dia kerja main hutang tau. Lari. Pasal menatang ni backhand. Nak. Kalau nak berlawan kita tak menang. Nah. Nak tarik tali. Kuda padi ni. 6 orang sekor kuda padi. Seri tarik tali. Maknanya kalau dia naik kau balik arwah kita. Faham lagi? Ha. Berlari. Hussein Bolt. Orang Jamaica. Dia lari ni paling laju dalam dunia. 43 km sejam. Juara dunia 100 meter, 200 meter. Betul tak? Nek? Ha. 43 km sejam. Kucing kapung yang berlari ni tahan. Berambak jatah kedok tina tu. 49 km sejam. Dah sungguh bukan ngaruk. Mana-mana. Allah kita. Faham? Ha. Tu Hussein Bolt juara dunia 43 km sejam. Kalau Pak Hussein kek-kek, nampak tau. Ha. Tak usah kata berlari. Nak pergi naik atas kat atas kat, atas, kat bin. Nampak? Nak tubik tahik Pak Hussein. Tak? Ha, kita sentiasa kalah. Kalah kita dah kok. Ha ni. Kulikal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu hal keadaannya sangat lemah. Tak? Ha, tak kata nak tarik tali dengan gajah. Neh, ha, tengok orang perebah lembu. Bersih rebang. Seekor lembu sekapung gang. Bang, tiga pegang kaki kanan, kaki kiri tiga orang. Ekor empat orang terik. Tekok dua orang. Tindih pula tiang TNB atas tekok. Bang, nampak tak? Atas seekor lembu tu bukan lembu laga. Lembu kapung je yang makan meh. Kau dorok cetong. Tak. Mana nak kabur kita, tak gagal. Nak berlawan dengan burung ceceh terbang, tak menang kita. Naik atas tekak 13 bandar tu, pakat terjung. Burung ciok dengan cerita terjung. Orang mana mampu kerah? Kita mampu kerah. Menang burung. Faham? Neh? Ha. Sperm whale, jenis ikan paus. Dia boleh menyelang 3,000 meter. Mana 3 kilometer. Faham? Mu jangan lawan dengan sperm whale. Faham? Mu lawan dengan ikat kering tu. Tahu tak ikat kering? Nah, balik sekarang ambil ikat kering seka, boh dalam bledi, mu selang muka mu. Mana tahan ikat kering? Faham? Ha, ikat kering tengok, mu ICU tu. Tak? Ha, maknanya Allah kita lemah sangat-sangat. Maka, dalaman kita gitu juga, walaupun kita ni hamba Allah, siapa masa buat dosa. Tahu tak? Buat dosa. Terimang cara terimang dosa. Terimang tak ada lah. Belum bermutu, menerak, curi ayam dan sebagainya.
cara dia lah. Pang, bila dosa cara bila. Nak, orang kampung cara orang kampung, orang tu macam-macam hal. Banyaknya melakukan salah dalam hidup sebagai hamba Allah. Maka bila membuat salah dalam hadis ini, pang, payuh sinut tuhur. Lepas buat dosa, dia pun menyesal. Maksudnya menyesal. Nah, salah aku pergi buat jahat tadi. Faham tak pergi? Dia pun pergi surat ataupun balik di rumah. Dia memang bersuci dengan molek. Pandangan jumhur ulama, maksud tuhur di sini, mengambil wudu. Dia ambil wudu. Faham? Siapa ambil wudu, ambil molek-molek, gugur dosa. Kalau ambil biasa-biasa, sah saja wuduk, boleh semayang, tak gugur dosa. Wuduk ada dua tujuan. Satu, nak suruh sah semayang. Kerana kalau tak ambil wuduk, Allah tak terima kerana tidak sah. Nabi kata, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tak akan terima semayang kamu dalam keadaan berhadah. Sampailah kamu mengambil wuduk baru boleh. Faham lagi? Mana kalau mu nak semayang berhadah, mu semayang tak ambil wuduk, Allah tak terima. Jadi kena berwuduk. Faham lagi? Itu kita ambil biasa saja. Basuh muka sekali, tangan sekali. Faham? Basuh kepala sekali, basuh kaki sekali. Ya, sunat sunat tak buat. Bismillah pun tak. Sah tak? Sah. Semayang lagi? Sah juga. Tapi tak dapat satu lagi kelebihan. Iaitu, kapa yang ambil wuduk, dia buat wuduk tu molek pula. Hak sunat dia buat belaka. Tiga kali basuh. Dapat pula ampung dosa. Faham? Kalau kita ambil biasa-biasa saja, hak soh saja, basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki, bun bawa. Soh dah wuduk, soh semayang. Tapi wuduk itu tidak afdol. Nah, kalau kita buat semua sunat-sunat, maka afdal. Wuduk itu wuduk ihsan dipanggil. Faham? Wuduk yang comel. Nah, mana? Nabi kata, man tawadda'a. Barang siapa mengambil wuduk. Faham? Wa ahsana wudu'ahu. Lalu dia cantikkan akan cara dia mengambil wuduk. Nampak lagi? Dia mengelokkan cara berwuduknya itu. Saqatat khatayahu min jasadihi kullih au kama qala, gugurlah sekalian dosanya daripada badan dia semua sekali. Itu kelebihan tu pula. Jadi kalau ambil wuduk saja sah semayang, tapi kalau ambil molek-molek hak sunat buat belaka, dapat satu lagi bonus ampun dosa. Jelas tak gitu? Wuduk molek ni guna, kata ulama, mulakan dengan bismillah. Dapat kat pahit, bismillah. Ramai orang pergi kat pahit, gitu je. Nampak tak kata bismillah. Rugi lah kita. Kata bismillah. Bismillah, sekurang-kurang. Kalau bismillahirrahmanirrahim, lebih baik. Bismillah ni nampak sikit je, kejap je. Tapi kelebihan dia tak ada tandingan. Nampak? Antara kelebihan bismillah ni, kalau kita masuklah jambang atau kita buang seluar dalam rumah, nak tukar ke nak tidur kat bandar kan, kau buang seluar. Contoh, buang seluar dalam, buang seluar, kau puan cabut kain, cabut baju, lanjang duduk dalam rumah. Faham? Kalau kita mulakan dengan bismillah, kita nak masuk jambang tu, kita kata bismillah. Bila masuklah jambang, muka lah seluar. Ke tak muka? Cing lah seluar. Bukalah seluar. Kalau orang lelaki pakai seluar, pakai kain, lorok kain. Bini kita buang seluar. Kalau bini kita tak mau masuk kecil, nak masuk mandi, dia telanjang kau masuk dalam tu. Faham? Dia buka tak kain? Buka tak baju? Bini kata, bismillah, masa nak masuk jambang, nak masuk bilik air. Nabi kata kalau dia masuk, dia kata bismillah. Dia buka baju, dia buka seluar. Jin tak nampak. Jin yang duduk dalam tandas tak nampak. Tak nampak benda, aurat kita. Dah lama ni kita baca tak? 40 tahun lah jin tengok. Jin kata, no, lugar dah aku tengok. Nampak? Dah macam kita nak berok. Buka seluar, duduk tinggung, seluar sakur situ. Faham? Tinggal baju saja. Faham?
duduk situ. Takkan berok selalu. Faham? Jin ni menaka duduk depan. Duduk tengok. Faham? Ha, kita bahan bodoh berpuluh-puluh tahun. Apa? Pasal tak ada ilmu. Nah, Nabi kata satruma baina ayunal jan wa arat ibni Adam qauluhu bismillah inda dukhulil khala'i au kama qala, yang menjadi dinding menutup antara mata jin nampak pada aurat manusia ialah dia berkata bismillah masa nak masuk dalam tandas. Ha, jelas tak lagi? Mana orang yang baca bismillah dilanjang dalam jambang, dilanjang dalam bilik air mandi, syaitan tak nampak, jin tak nampak. Nak? Ha. Dah tua dah baru nak bismillah. Sabar dah. Dia mujur. Nak mujur mari malam ni. Tidak bahan bodoh bahan mati. Nak? Ha? Ini kita duduk mandi. Bong-bong. Letang 3-4 ekor. Oh, bapau. Faham? Duduk tengok keliling. Nak? Ha, dah? Kita jaga juga. Jaga juga aurat. Betul tak? Aurat daripada mata manusia. Pakai-pakai yang menutup aurat. Aurat daripada dilihat oleh jin masa kita telanjang. Baca bismillah masa nak masuk tandas, masa nak masuk bilik air, atau dalam bilik rumah kita nak saling baju, masa nak buang seluar tu, nak cabut kain, kata bismillah. Faham? Ha. Neh, ha, jadi elokkan ambil wuduk. Ambil wuduk molek-molek. Sebab tu lah orang yang semayang ni Nabi kata, macam orang mandi air terjun 5 kali sehari. Kalau 5 kali sehari kita pergi mandi di latar payung, 5 kali sehari mandi. Bersih tak? Bersih tak? Dah 5 kali sehari. Gitulah orang yang solat. Faham? Itu maksudnya. Kalau mandi di latar payung tu bersih 2 je. Solat luar dan dalam. Nak? Ha. Ambil wuduk bersih luaran. Nak? Ha. Kita komor bersih dalam mulut. Kita istinsak masuk air ke hidung bersih hidung. Basuh tangan dan muka. Sapu pula air di atas kepala. Faham? Luruk janggut dengan air celah-celah ni kan ke berwuduk. Ambil elok-elok. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Nabi kata barang siapa mengambil wuduk, dielokkan akan wuduknya itu. Nah, mulakan bismillah, patu berkomo matmallah, patu masuk air ke hidung. Tu tahsinul wuduk. Faham? Kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan. Muka ni biar sapa atas kepala, kak dagu ni biar sapa bawah tekok. Itu wuduk yang mengampunkan dosa, menggugurkan dosa. Nak, ha, basuh tangan hak wajib sampai ke siku. Allah kata wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Dalam sunnah, dalam hadis pula, kalau mu ada air lebih, biar sampai sekerat tiuk. Faham? Ha, kenapa? Kerana sebanyak mana kita basuh, sebanyak itulah keluar cahaya pada hari kiamat. Kita orang calok ni Nabi tunggu dekat kolam Kausar hari kiamat kayak ni. Nabi kata dalam hadis ana faratukum ala haudi yaumal kiamah, aku tunggu kamu semua wahai sahabatku dan orang Islam pada dalam kolam Kausarku pada hari kiamat nanti. Faham? Sahabat kata ya Rasulullah, kami yang siang malam bergaul dengan mung, bolehlah mung tunggu dan panggil. Karena Nabi akan panggil, ya fulan, ya fulan. Nampak? Halumma, datang, mari ke sini. Akbil, mari ke sini. Nabi nak suruh minum kolam Kausar. Faham? Orang yang minum kolam Kausar masuk syurga. Orang yang tak boleh minum kolam Kausar, go to hell. Masuk neraka. Faham? Ha. Jadi kami ni sahabat siang malam, kata macam Abu Hurairah, Usman Ali, Abu Bakar, nak? Ha, Ibnu Mas'ud, nak? Pagi petang gaul dengan Nabi, boleh dan Nabi panggil. Betul tak? Dan umatmu yang akan datang, sahabat tanya. Umatmu yang akan datang, kamu tak kenal. Orang duduk calok, orang pemasuri, orang kapur raja. Ha, orang kuala besu. Mana guru 10. Nah, orang pagar besi. Nak panggil kau ni, kamu tak kenal. Ha, dia tanya Nabi. Nabi tanya balik sahabat. Kalau mu ada seekor kuda putih, kuda mu tu pergi masuk dalam kawan-kawan kuda hitam belaka, mu kenal kuda mu? Kenal dah kuda kita putih. Ha, gitulah umat aku. Muka mereka mengeluarkan cahaya putih bekas mengambil wuduk. Min asharil wuduk. Faham lagi? Faham ni istata'ah. Barang siapa yang mampu, fal yutil. Nampak? Gurrah. Gurrah muhajjalin. Maka barang siapa yang mampu, maka banyakkan lebih mengambil wuduk. Faham lagi? Dia akan keluar lapu lagi.
Jadi bila kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, Nabi kata ambil wuduk molek. Summa yakumu, kemudian berdiri. Kenapa? Kerana nak solat tu. Nampak? Fa yusalli rak'ataini, bila berdiri semayang dua rakaat. Kata ulama, hadis ni maksudnya semayang sunat taubat. Faham? Inilah semayang sunat taubat. Faham lagi? Barang siapa melakukan dosa, bertaubat itu wajib. Tapi sunat tu ada pula. Lakukan sunat taubat. Solat sunat taubat. Okey? Semayang sunat taubat tidak wajib sunat. Yang wajibnya ialah bertaubat. Menyesal melakukan dosa, berhenti buat dosa, kemudian berazam tidak akan buat lagi. Itulah tiga syarat. Kemudian sunat kita mulakan dengan dua rakaat sunat taubat. Lagu mana nak niatnya? Niat ikut pandamu, asal makna nak semayang dua rakaat. Nah, dua cara. Yang pertama, aku semayang sunat taubat kerana Allah dua rakaat. Masa takbir, Allah, aku semayang sunat taubat dua rakaat kerana Allah. Faham? Atau aku semayang sunat kerana Allah dua rakaat pun sudah memadai, jadi sunat taubat juga. Kenapa? Kerana tujuan solat itu kerana nak minta ampun kepada Allah. Ni hadis ni. Ni dalil ni. Faham? Melakukan dosa, menyesal, pergi ambil wuduk. Kalau tak ada wuduk lah, kalau hadap so, dia pergi mandi junub. Faham? Kemudian dia pun berdiri. Summa yakumu, berdiri. Kerana apa? Berdiri ni tanda orang tu nak semayang. Kalau orang nak buat haji, tak wajib berdiri. Kalau orang nak puasa, wajib tak berdiri. Kalau orang nak baca Quran, wajib tak berdiri. Tak lah. Kalau orang nak sedekah, tak wajib berdiri. Belan negak boleh sedekah. Faham lagi? Nah, kalau orang nak berzikir, tak wajib berdiri. Duduk boleh. Nah, tapi kalau nak solat, Nabi kata, salli qa'imah. Semayang, berdiri. Dalam hadis kanan Nabi SAW, kata Ibn Umar, adalah Nabi SAW, iza qama ila salah. Bila Nabi dah berdiri nak semayang, qala Allahu Akbar. Nabi pun takbir, Allahu Akbar. Jelas situ. Summa yakumu, lepas ambil wuduk molek-molek. Nah, Nabi kata, dia berdiri. Fayusalli rak'ataini, lalu lepas daripada itu, dia pun semayang dua rakaat. Summa, kemudian, lepas tu. Fayastaghfirullah, dia pun minta ampun akan Allah. Illa ghafarallahu lahu, Allah akan ampun. Maknanya gini, sunat taubat ni kita buat, contohnya kita, tadi aku maki caruk ke anak aku, faham? Nak ikut keperasaan, faham lagi? Maka benda tu dosa dengan Allah, faham? Kita pun pergi ambil wuduk, kita semayang dua rakaat. Nak, buat apa semayang dua rakaat? Tadi maki ke anak ni. Pada haki kecil je. Nak, orang gelak dah. Anak naik tahun moh, anak dah naik lagi. Jadi maki caruk ke anak. Benda tu haram apa pergi caruk anak mu. Faham? Dia tak naik lagi, suruh naik pula. Tak naik juga, suruh ayah dia panggil. Faham? Dia ngemok ni payah sikit. Sebab tu Tuhan buat dalam rumah kita ada lembek, ada kerah. Mok lembek, ayah kerah. Faham? Kalau lembek saja tak jadi kerja. Kalau kerah kau tak jadi kerja juga. Kena ada sepasang. Faham? Lepas tu kalau anak-anak garik-garik dia main basikal bawah. Mok dia kata, mak garik dah. Naiklah mandi. Naik tak budak? Dia pasal lembuk. Mari ayah kerah. Mandi! Faham? Mari ayah. Dengan basikal-basikal mandi. Faham lagi? Tak? Itu kelebihan dia. Dah? Nah, mana bisa ayah ke mak? Ayah dah dengar mak dah naik. Tahu tak? Dengar suara ayah naik selalu. Faham? Cuma ayah takut ke mak. Tu wajib dah nak buat kau dari buat apa dah. Nah, bukan orang calok saja orang terganu lama je. Nah, nampak? Faya astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Sebab tu lepas mayang, kalau kita mari di masjid, di surah, kita akan dengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tok Imam kata benda. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Faham? Setengah imam gitu . Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Faham?
Setengah masjid, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ha. Ha. Nabi ni, kata sahabat, apabila selesai daripada maktubat, semayang lima waktu, yastagfirullahasalasa. Itu dalam hadis. Nabi minta ampun kepada Allah tiga kali. Okey? Cara minta ampun tu boleh dengan tiga lapas. Lapas yang pertama, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah tiga kali. Cara lapas yang kedua, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh tak? Cara yang tiga, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pang. Ha? Tiga kali. Tersebut balah, tu belaka. Tiga-tiga tu minta ampun belaka. Faham? Jangan kata surah ni tak pandai, surah ni pandai molek. Surah ni sedap kan? Ini kurang. Jasa. Tak ada kerja. Faham lagi? Semuanya yaskurun Allah. Berzikir menyebut Allah belaka. Faham? Tugas kita bukan nak konden-konden imam, nak konden-konden Tok Bilal. Faham? Tugas kita nak meramaikan lagi orang datang masjid. Mung pandai lagu mana pun, mak biar ada sifat rendah diri. Nah, hebat guana ilmu pun, munduk belakang Tok Imam, baca sedap tak sedap pun, mung terima sajalah. Pang, neh, ha, jangan duduk doa banyak mulut pula. Tak ada baca. Macam mana lah tik jadi imam muka gitu. Ha, jadi nyegi konten kau orang pula. Dah. Ha, kat gimu kena jawab di akhirat lagi. Nah, dia jadi imam muncul. Banyak komen tak ni. Uduh perangai. Muka dah lah uduh. Ah, dah sah kau pemak. Kalau salah terang tu lah, bang. Jangan kita duduk kondeng dan sebagainya. Tak ada ni zaman-zaman sahabat ni kita dengar kondeng untuk imam tu, kondeng untuk imam ni, bang. Neh, ha, sahabat itu banyak berjihad hidupnya menegakkan Islam. Kita benda remeh-temeh. Nak kata Tok Imam tu dok sedap, Tok Bila tu dok betul, Tok Bila ni betul, Tok Nu dok sedap, macam-macam. Ha. Nak suruh dia jadi imam, tu baik air mani dok dia jadi imam. Bang lagi. Nah, banyak kopling kita ni. Illa ghafarallahu lahu, Allah akan memberi ampun kepada dia. Baik, itulah natijah daripada kesimpulan yang kita ambil. Nah, jangan serik bertaubat kepada Allah. Sekurang-kurang dengan istighfar, kalau kita rajin lagi ambil wuduk dan bersolat. Jangan tinggal, kalau boleh istighfar ni 70 kali sehari. Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila rabbi fa inni atubu ilaihi fi yaumi wa laili sab'ina marrah. Wahai sekalian manusia, selalulah kamu bertaubat kepada Allah, kerana sesungguhnya aku sehari semalam aku bertaubat kepada Tuhanku 70 kali. Jadi 70 tu maksudnya bangun tidur kita kata astagfirullah 10 kali. Bangun dak mandi ke kan? Bangun tu astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Okey. Lepas sembahyang subuh, astagfirullah 10 kali. Faham? Lepas zuhur 10, 30 dah. Pasar 10, 40. Pagarik 10, 50. Paisar 10, 60. Nak tidur karang 10, astagfirullah 70 kali sehari. Eh, wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan, saya diwakilkan oleh pihak Surau Kampung Bukit Kecil Calok Tiu Terengganu melancarkan pungutan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini untuk menaiktarahkan sistem PA dan tabung pengurusan Surau Bukit Kecil, petugas menggunakan karung warna kuning macam ini. Yang ada gambar benda pelakon Titanic. Neh, untuk memungut derma sekarang juga perlahan-lahan sampai selesai. Bagi yang nak beri sumbangan melalui online, Surau Bukit Kecil Calok Setiu menggunakan Agrobank 2006-36-30-00053230. Yang nak bayar bil api masjid, bil elektrik masjid, akaun TNB 2103-9809-7500. Pelan-pelan kutip, pelan-pelan. Muslimat ada kutip tak? Jangan, dia tak bagi, jangan lari. Duk depan muka dia. Gitu. Baru boleh banyak. Kalau dia buat tidur, mesti kekuk dengan karung. Nombor akaun Agrobank dan akaun TNB Surau kita ni, saya akan letak dalam Facebook, YouTube dan TikTok. Cari kuliah saya,
surat Bukit Kecil Setiu, saya ngajar datah gambar tu, bawah tu akan ada account. Mana-mana orang calok, orang setiu, orang Bukit Kecil duduk seluruh dunia, nak wisewangan derma, boleh. Tak, ha, bukan hari ni saja. Tak, ha, sampai bila-bila selagi ada media sosial tu. Sampai belakang-belakang, sampai luar-luar tu. Ha. Ada lebih kurang 30 soalan malam ni. Ha. Sambil-sambil kita memberi sumbangan derma kepada surau Bukit Kecil kita, kita tengok soalan. Apakah hukum menggunakan harta orang ramai untuk diri sendiri? Ha, baik. Harta orang ramai kita guna untuk diri kita. Okey. Nombor satu, kita nak tahu jawapan, kita nak tahu dulu kita boleh guna tak harta tu. Ada harta yang kita boleh guna. Harta orang ramai dan kita boleh guna. Itu tidak salah. Yang salahnya kita buat macam bapak kita punya. Itu baru salah. Faham lagi? Contoh, tandas untuk orang ramai. Tandas untuk orang ramai, bukan tandas persendirian. Maka tandas untuk orang ramai ni kita boleh tak pergi? Boleh tak? Ha, boleh lah. Ha, apa-apa tak boleh pula. Dah untuk harta orang ramai. Okey? Ha. Titiang wak jematang, parik. Dulu tak ada jematang. Wak jematang kecil sila kapung. Harta untuk orang ramai dah. Dah kita orang kapung ni boleh lalu tak? Boleh lah lalu. Ha, kena faham situ dulu. Tak, harta tu dia boleh guna tak? Ha, boleh. Cuma bila kita dah boleh guna, faham? Kita kena jaga. Nah, maslahat kebaikan benda tu tak boleh kita biarkan rosak atau buat lebih kurang kerana kita ni bertanggungjawab. Ha, tu kena faham situ. Dan yang kedua, yang haramnya hak orang ramai, kita jadikan hak kita orang lain tak diguna. Ha, faham lagi? Neh? Ha, jadi tempat letak kereta tu untuk orang ramai, jadi kedai dia. Faham tak lagi? Ha, tu baru salah. Okey? Ha, jadi tengok keadaan. Ada caranya kita boleh guna hak orang ramai. Cuma jangan buat macam hak kita. Neh? Ha. Apakah amalan untuk murah rezeki? Ha, murah rezeki maksudnya luah rezeki. Walaupun tak banyak, faham? Ha. Amalan murah yang pertama, jangan tinggalkan perintah Allah. Nombor kedua, ada sifat takwa dalam diri. Nombor tiga, datang dalam hadis hubung silaturahim. Nah, ha, nombor empat, selalu membaca Quran dan bersedekah. Orang kafir yang banyak bersedekah, suka bersedekah, kata ulama, Allah akan balas di dalam dunia, iaitu murah rezeki, panjang umur. Itu orang kafir. Tak usah kata kita orang beriman. Orang kafir laknak, suka derma, suka sedekah. Ulama kata Allah balas dalam dunia dua, panjang umur, murah rezeki. Ha, nampak lagi? Ha. Kita nak murah rezeki ke takut nak mampu? Mana nak murah rezeki ke mana? Jangan kedekut. Tangan kita kena murah. Kalau pergi kedai minum air kopi pagi-pagi, kita turun daripada surau yang sama, makan semeja, kita bayar semeja. Faham? Sini kedai kopi, sini kalau semeja, siapa? Oh, 1,000. Ah, tak. Pasal kalau Kuala Lumpur, ada hotel kalau kita makan seorang, 180, 200 seorang. Hotel-hotel biasa 45, 70 setiap kepala, betul tak? Breakfast pagi. Tapi ada hotel 200 lebih, 300 lebih seorang. Nah, dah ada 4 orang, dah 1,000. Ha, contoh hotel Concode. Nah, ha. Nah, tapi kalau kedai kopi ni di calok ni rasanya sekedar tu baru 40 riyal. Betul tak? Ha. Pak orang makan, saya bayar. Itu cara dia. Nak murah rezeki, faham? Tengok ada kucing-kucing lapar apa semua, esok ingat beli makanan dia, wui dia makan. Faham?
Setiap Nabi kata yang ada perut, kita belanja dia makan, sedekah. Setiap sedekah, kalau dia makan semuluk, satu gunung Uhud pahala hari kiamat. Nah. Boleh tak tahiyat masjid dan iktikaf dalam surau? Pendapat yang muktamad kena dalam masjid. Tapi jika kita nak iktikaf juga dalam surau, silakan. Mazhab Hanbali mengatakan boleh. Sama ada surau atau masjid, semuanya adalah tempat sujud kepada Allah. Faham? Ha, tak payah balau. Benda sunat saja. Okey? Ha, soalan seterusnya. Ha, ustaz-ustaz main ngajar kata tak boleh iktikaf dalam surau tu, betul dah. Itu pendapat yang muktamad. Okey? Ha. Suami isteri bercerai, anak tu kena ikut siapa? Ibukah, bapakkah? Atau kena berlawang dalam mahkamah? Dengar molek-molek orang calok. Bila berlaku perceraian, okey? Ha. Dan ada anak, automatik anak yang belum sampai umur 7 tahun duduk dengan mak. Automatik, tak payah pun naik cara mahkamah. Faham? Neh, mempakai royal mana pun tak menang. Neh, bila bercerai, neh, anak yang belum sampai 7 tahun duduk dengan mak. Bila kalau dua-dua orang nak, ayah pun nak, mak pun nak. Faham? Kalau mak tak buah tak masalah lah. Boleh ke ayah? Okey? Kalau mak nak, boleh ke dia? Ayah nak kau? Mak nak kau? Boleh ke mak? Mana anak yang belum sampai 7 tahun? Anak yang sudah 7 tahun atau lebih. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, yang 11 tahun yang belum berdikari lah. Yang ada anak bini tak dah lah. Faham? Neh, faham tak kira? Qadi akan tanya nak duduk dengan siapa. Nak duduk dengan siapa? Neh, anak dia kata abah, aduk dengan abah. Mak aduk dengan mak. Nak duduk dengan siapa, adik? Qadi tanya, hakim tanya. Ibu, aduk dengan ibu. Faham lagi? Mama aduk dengan mama. Faham? Orang calok ni apa panggil ni mak? Mak ke mama? Boleh lah ke, tak ada masalah. Neh. Ha. Ayah panggil dia sini. Ayah ha. Ayah ha, tak apa. Jangan papi, papi tak molek. Apa? Papa, papa tak apa. Papa ayah. Papi tu anak anjing. Faham? Ha, papi anak anjing. Neh. Ha, dia berasa hebat dah. Papi, papi. Ye yeah, ye, yeah, papi balik. Ayah dia pun au 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 bunyi. Ha, bunyi anjing. Tak ada molek. Ha, dah panggil anjing mu. 3 tahun panggil anjing jadi anjing ayah. Faham? Papi tu an anak anjing, okey? Ha. Apa hal lagi ah? Ha. Tetapi hak kata dapat ke mak kalau bercerai ni, kalau mak tidak nikah lain. Kalau nikah laki baru boleh kaya. Faham lagi? Ha. Duit tabung surau siapa berhak pegang? Manalah aku tahu. Mok gitu-gitu tanya. Masing-masing buat mesyuarat lah. Okay, kita buat simpanan, tabung-tabung kita kutip tu, kita buka akaun ke macam mana? Nak simpan atas kabung ke, bola payang ke, tanah-tanah ke, nak bola bank? Biasa kabu dalam? Dalam bank. Akaunnya dua penama. Betul tak? Atas nama surau. Dah, tak jadi akaun peribadi. Dah. Haa. Soalan seterusnya. Kalau saksi pengantin perempuan tak tengok mas kahwin, tapi masa qadi tanya sah ke tak, saksi khabar sah. Jadi soalan saya, boleh ke tak boleh saksi tak tengok mas kahwin itu? Mas kahwin memang tak ada dalam akad, dalam rukun nikah. Mas kahwin wajib. Baik. Dia kata saksi tak bilang pun mas kahwin berapa-berapa. Faham? Haa. Dengar baik-baik. Mas kahwin wajib. Sebut dalam akad sunat. Maknanya kalau tak sebut dalam akad, sah nikah. Tapi beri mas kahwin tu wajib. Ha, faham lagi? Yang sunnahnya ialah sebut. Neh, ha, sebut mas kahwin. Supaya tidak jadi perbalahan kemudian hari. Okey? Ha, tapi kalau tak sebut, sah. Contoh sebut, aku nikahkan akan dikah wahai Dramang bin Yusuf.
dengan Khetung binti Mamak dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Ada sebut tak situ? Ada sebut tak? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu mana RM100 tadi. Nampak? Sah nikah. Okey. Kalau tak sebut, aku nikahkan akan nikah wahai Ija bin Bigu dengan orang binti Kelabu Asak. Faham? Maka tak sebut mas kahwin. Aku terimalah nikahnya. Sah juga. Tapi makruh tidak sebut mas kahwin ketika akad. Okey? Akad ijab sebut mas kahwin 100, jawab 120. Tak sah. Kerana berlaku perbalahan pada ijab dan qabul. Tak boleh. Faham lagi? Kemudian berapa nak bayar mas kahwin kalau tak sebut dalam akad? Yang sudah dipersetujui sebelum akad. Mana kalau tak mau sebut mas kahwin, faham lagi? Kena mati sudah sebelum akad, berapa mas kahwin? Kita tak mau sebut lagi dalam akad ni. Lagi berapa kita nak bayar mas kahwin? Kata pihak lelaki. Kata pihak perempuan, RM1,000 contoh. Faham? Setuju. Faham? Maka akad nikah tak sebut mas kahwin. Lepas akad, bayar RM1,000 tu wajib. Faham tak ni? Kalau tak tetap lagi, lepas pada nikah dah baloh. Kalau lelaki nak wi 400, orang kata ambo nak 1,000. Contoh. Okey? Jadi baloh dah situ. Kerana apa? Tak kemah awal. Nah, maka mahkamah akan menjatuhkan hukum wajib bayar mahar misil. Mahar misil ni mas kahwin yang seperti perempuan itu di kampung tersebut. Nampak? Negara puan hak kampung tu lebih kurang dengan dia. Sama-sama tak paham SPM. Berapa? Faham? Jatuh. Tak. Sini berapa sini? Anak dara. Hak SPM. Tidaklah diploma SPM. Berapa? RM5,000. RM5,000? Oh, boleh tahan. Janda? Janda dua. RM2,000? Bahasa genok kot seorang. Dia gitu. Faham lagi jawapan kau? Soalan seterusnya. Boleh tak kita ceramah patu promosi jual barang? Jawabnya boleh dan tak boleh. Maknanya nak khabar ada yang dibolehkan. Tapi ada yang tak boleh. Kita penceramah ni ramai ke orang berniaga? Tak salah penceramah berniaga. Cuma jangan berniaga dalam masjid. Faham? Jangan berniaga dalam masjid. Yang bolehnya begini, saya siapa nak beli barangan produk saya nanti selepas sembahyang di luar sana, bos saya, gerai saya sebelah sini. Tak, itu dibolehkan. Nampak? Nah, yang tak boleh siapa nak beli ni? Siapa lagi nak beli? Siapa lagi nak beli ni barang saya? Faham? Tak boleh. Itu dipanggil jual beli. Kalau cuma mengumumkan saja boleh. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Dalam sembahyang jenazah ada pak takbir. Makmum datang lewat, dia dang Fatihah saja. Adakah makmum terus beri salam ataupun kena teruskan takbir? Baik. Dia mari sembahyang jenazah mari lewat. Faham? Jenazah mari awal, dia mari lewat. Bukan jenazah mari lewat. Faham? Tu jeng tembok lari habis tu imam. Okey. Orang sembahyang Allahu Akbar rakaat pertama baca Fatihah, dia nak pergi lagi. Dia doa nak rezek baru mari. Faham? Orang rakaat kedua Allahu Akbar baca selawat, dia nak apa lagi? Okey. Orang rakaat awal takbir dia Allahu Akbar, dah apa lagi? Orang takbir yang keempat dia mari. Takbir yang keempat Allahu Akbar, dia baru siapa? Allahu Akbar. Faham? Dia baru satu Tok Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Lepas Tok Imam salam ni, dia kena tambah 3 lagi takbir. Kalau dia dang 2 dengan Imam, wajib tambah 2 lagi. Kalau dia dang 3 dengan Imam, wajib tambah 1 lagi lepas Imam salam. Kerana takbir sekurang-kurang adalah 4. Paling banyak 5 sembahyang jenazah. Faham? Hak ramahnya, 4 takbir. Faham tak lagi? Tapi kalau ada imam buat 5, tak payahlah kita sibuk. Sah. So.
Pang. Ha, pandangan jumhur ulama, empat takbir saja. Okey. Yang kata sah juga lima tu, ada hadis meriwayatkan lima. Okey. Ha. Apakah hukum kerja awal dan jadual waktu kerja yang betul? Balik kerja awal dari jadual yang betul. Contoh masuk ke 8, balik ke 5 tapi balik ke 4. Boleh tak balik awal? Boleh. Kalau company tu tok dia punya. Pang. Ah ha, boleh. Hak tok dia. Betul tak? Ah ha, kalau hak tok orang tak boleh ya. Kita ada company, kita suka tak pekerja kita balik awal? Taklah. Kerana kita susung dah. Nak kopak kopak dah. Betul tak? Ha, jadi jangan buat benda yang tak betul kerana takut jadi tak molek dengan gaji yang kita dapat. Okey? Soalan seterusnya. Apa beza korban wajib dan korban sunat? Korban wajib, wajib semelih. Korban sunat, sunat semelih. Ha, faham tak lagi? Contoh korban sunat, korban hok kita masuk nanak tahun tu. Hok paling ramah itulah korban sunat. Faham tak lagi? Kalau sebut aku nak masuk korban, makna korban sunat. Dalam bab korban, dok sebut wajib, dok sebut sunat. Hukumnya sunat. Nak jadi wajib, mesti sebut wajib. Baru jadi wajib. Faham lagi? Macam hadah. Ha? Hadah ada berapa? Hadah kecil, hadah besar. Kalau sebut hadah saja, hadah mana? Ha. Hadah kecil. Ha, dia kaedah dia gitu dah. Okey? Hadah kecil, hadah besar. Kalau sebut hadah kecil, orang faham selalu. Kalau sebut hadah besar, orang faham selalu. Tapi kalau penceramah kata hadah saja, dalam kitab kata hadah saja, maknanya hadah kecil. Begitulah dengan korban. Kalau sebut korban saja, korban sunat. Bukan korban wajib. Nak kata wajib, kena kata korban yang wajib. Contoh korban sunat, hak kita masuk setiap tahun ni. Nampak? Siapa masuk korban tahun ni? Seorang yang nak tahu. Seorang. Ha. Mana? Dah masuk seko. Mu kata gua ni baru ni. Kepada orang nak peserta korban lain. Nak korban. Ha, nak masuk korban. Ha, nak masuk korban. Faham lagi? Dak kata sunat, dak kata wajib. Hukumnya korban sunat. Faham? Ha, hukumnya korban sunat. Kalau ada orang mari kata dia tak, kalau kata korban tu makna wajib, jetik hidung dia. Hang, tak sebut wajib, tak sebut sunat, makna korban sunat. Korban wajib ni kena kata. Faham tak? Kalau aku baik, nyakit aku ni, tahun ni aku nak rebang seekor lembu kerana Allah, atau aku wajibkan masuk korban, jadi wajib, atau aku menazak, kalau baik sakit, pang, maka aku nak rebang seekor lembu, sebut nazar, jadi wajib, sebut kerana Allah pun wajib atas aku, jadi wajib juga. Pang, kan orang sakit, dia sakit. Nah, dia pun kata, kalau baik nyakit aku ni tahun ni, wajib atas aku masuk rebang sebagian. Pang, maka korban dia tu wajib. Pang, ada kataan wajib. Atau tak kata wajib, dia kata nazar. Aku menazar, kalau aku pah periksa molek keputusan, aku nak masuk sebahagian korban, maka wajib masuk sebab sebut nazar. Faham lagi? Kalau tak sebut, nak masuk rebang seorang sunat. Kita nak rebang juga, sunat. Kita nak masuk seorang, sunat. Faham? Baga berkenaan kedudukan sah jemaah luar daripada ruang solat, luar surau. Sah belaka, tak sah susah. Yang tidak sah duduk depan dari imam. Duduk depan tu 3-4 orang. Ha, tidak sah. Kerana syarat sah mengikut imam, belakang daripada imam, tumik belakang. Ni imam, tumik kita duduk luar, tumik belakang dari imam, garisan, sah. Faham? Dalam ni pun kalau tumik kita, syarat tumik juga. Faham lagi? Tapi kalau jari lebih pada tu imam, tak apa, jari makmum. Kaki dia panjang, panjang gini kaki. Faham lagi? Ha, nampak? Tumik belakang daripada imam. Kaki tumik kot tikat depan. Faham? Ha, hukumnya sah. Kan yang dikira tumik belakang. Faham? Ha. Soalan seterusnya.
Lembu pagar, pagar lembu pecah, masuklah kebun orang, makan kebun hak dak-dak pagar. Siapa yang salah? Tidak ada siapa salah. Gati kena gati. Okey? Ha. Yang salah ini tuan lembu erek lembu dia pergi masuk makan kebun orang. Ha, tu baru tuan lembu salah. Faham? Tuan lembu bola kandang dah. Tak? Ha, tapi kandang tu patah. Faham? Pagar cabu. Boleh cubik. Gi makan kebun orang. Maka tak ada orang yang bersalah. Okey? Ha. Lembu dia ni kalau dia buat pagar, tak cubiklah makan hak orang. Kalau dia tak buat pagar, memang makan hak orang. Tuan lembu salah. Kerana kaedah nak bela ni ada la darara wala dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain. Mu nak bela boleh, tapi pastikan lembu mu tak merosakkan tanaman orang. Okey? Ha, dalam bab tersalah lembu pecah pagar tadi, tuan lembu tak salah. Tapi kalau rugi 1,000 kena ganti 1,000. Bab ganti kena ganti. Bang. Ha. Kambing orang sebelah khabar atas kereta kita. Dia nak bahan daun naka ya, atas kereta tu. Bang, dia khair tu cabut wiper. Bang, ha, maybe. Dan kereta king kena. Bang, ha, 140 kena bayar. Ha, contoh, bang, tuan kambing kena bayar. Anak jiran mari main pelik motosikal orang sebelah. Patah pelik. 40 ya. Ha, mak dia, ayah dia kena ganti. Budak tak bersalah. Beruk orang di hujung kampung mari rumah kita start otot lari rezek. Faham? Tuan beruk kena ganti. Faham tak lagi? Kerana kelalaian dia, hayawan dia mengambil harta orang benda orang lain. Faham? Ha, tu kaedah dia. Ha. Apakah hukum makmum lebih cepat daripada imam? Makmum lebih cepat daripada imam ni boleh dan tak boleh. Kak mana boleh? Bacaan. Tak apa. Contoh maya asar. Tok imam baca pelahang. Makmum memang pelahang dah. Tok imam dah habis ke petihah. Makmum habis dah belakang. Hak baca pelahang. Faham? Tak apa tu. Yang tak boleh ialah perbuatan. Rokok, sujud, iktidal. Faham? Duduk antara dua sujud. Tak boleh makmum potong tok imam. Pasal apa? Pasal Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam ini untuk makmum ikut belakang. Faham? Iza qaiza kabbaral imamu fakabbiru, bila imam takbir baru makmum takbir. Wa iza raka'a farka'u, bila imam rokok baru makmum boleh rokok. Wa iza sajada fasjudu, bila imam sujud baru makmum boleh sujud. Wa iza sallama fasallimu, bila imam telah salam baru makmum boleh salam. Tiba-tiba makmum takbir dulu, makmum rokok dulu, makmum sujud dulu. Jeng. Mu patut ikut orang, mu duduk depan nak ikut mana? Faham? Kita nak cari rumah orang, kita kata kau ana rumah JKK, kita tak kenal, tolong tunjuk. Nak orang hak kenal kata gini, mu straight kot jalan ni sampai kat pokok pisang tu ambil kanan, lepas tu dua kali kiri, tiga kali kanan, mu singkuk depan kepada basah tu, terik kot lalang kapal ada bukit, kanan dua kali, kiri pula sebelah kali kiri. Faham? Hmm, tak benar, bayar dah ingat, dah ingat, dah ingat, dah ingat. Dah ingat, dah ginilah, mu ikut aku. Ah, bang, mu ikut aku, mu mutu aku mutu. Tengah-tengah ikut pergi potong. Nak tunjuk mana? Oi, kanan, kanan, kanan. Nak kata gitu. Tak kerohok. Pang. Duduk belakang ah. Bila mungkin duduk depan nak tunjuk mana? Pang. Ah, tu maknanya kalau makmu kena duduk belakang. Jadi janganlah potong tok imam. Pang. Orang yang suka akak pala sujud dulu pada imam ni, hari kiamat pala keldai. Tak ada dah pala orang. Pala mamak, pala Yusuf, pala degaman, cabut abiyah. Nabi kata, ala yaqaful ladhi yarfa'u ra'sahu qablal imami an yuhawilallahu ra'sahu ra'sal himari yaumal qiyamah au kama qala. Hendaklah takut, orang yang suka angkat kepala dulu dari imam, Allah akan tukar kepalanya pada hari kiamat, kepala keldai. Ha. Jelas lagi? Ha, beres. Soalan seterusnya. Kalau nak semayang jamuah qasar, apakah niat yang paling pendek? Saya tengok banyak sangat niat dalam TikTok, tak tahu mana sebetul. Dan ni sini musim TikTok ni tau. Ha, canggih.
tu ada ikam. Kita nak jamak semayang Zuhur dengan Asar sekaligus. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke siapa ke highway tu, tol mana bukit gemuruh tu, faham? Ha, orang pun bang dahulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, faham? Kita pun masuk dalam RNA punya surah, nak semayang jamak. Niat paling pendek, nak paling pendek gini je. Mula-mula semayang Zuhur doa. Takbir Allahu Akbar. Aku semayang Zuhur jamak takdim dengan Asar 2 rakaat. Ingat tak? Neh, masih semayang Zuhur. Neh, aku semayang Zuhur jamak takdim dengan Asar 2 rakaat. Habis salam, naik pula semayang Asar. Allah, aku semayang fardu Asar jamak takdim dengan Zuhur 2 rakaat. Ha, jelas lagi. Ha, beres. Soalan seterusnya. Kenapa semayang Zuhur dengan Asar tidak dengar? Bukan tak dengar, perlahan. Kenapa? Ittiba'us sunnah. Ikut sunnah. Faham? Ha, kita kan ikut Nabi. Fattabi'uni. Ikut aku. Nabi tunjuk contoh. Faham? Cuma hikmah itu diterangkan oleh ulama'-ulama'. Okay? Nabi kuat, kita kuat. Nabi perlahan, kita perlahan. Itu yang Allah. Tapi kata Imam Nawawi, kalau Nabi baca perlahan semayang Asar, semayang Zuhur, kita pergi baca kuat semayang Asar. Ha, Tok Imam dah ingat semayang Zuhur ni baca kuat. Nah, wadhuha wal laili idza saja. Zuhur kata warna Tok Imam pelik. Faham? Ha, tak payah orang faraqah, hukumnya Asar. Kata setengah ulama khilaful aula saja, menyalahi yang lebih utama. Okey? Semayang garis isi kan orang baca kuat. Tu imam salah baca kuhur. Ya. Ha, lagi. Hukumnya sah. Okey. Yang afdal ialah oh, Nabi baca jahar kuat, kita kuat. Nabi baca sir perlahan, kita perlahan. Ha. Soalan seterusnya. Anak luar nikah boleh tak bing pada bapaknya? Boleh. Kalau lahir anak itu lebih dari 6 bulan dari tarikh nikah. Faham? Terjadinya hubungan haram, hubungan zina lah. Okey? Ha. Tadi kata dah, Allah dah ingat kita banyak dosa membina 40 ribu orang porong pun. Minta ampun dengan Allah. Okey? Ha, Allah maha pengampun. Baik. Dia berzina, mengandung, lekat benih, dia pun berkahwin. Bila berkahwin, nanti beranak lah. Faham? Kalau lahir anak itu lebih 6 bulan daripada tarikh nikah, bing ayuh. Kalau lahir anak itu tak sampai 6 bulan dari tarikh nikah, bing mok. Ha, jelas lagi. Ha, beres. Ha, dosa serah pada Allah. Faham? Fa'amruhu ilallah. Serah pada Allah. Kalau dia bertaubat, Allah pun. Kalau dia tak bertaubat pun, insya'a ghafarallah. Faham? Kalau dia tak bertaubat, berkala Allah nak, Allah ampun juga. Faham? Ha, cuma kita tak tahu Allah ampun ke tak aku. Baik kita minta ampun. Faham? Ha, kerana Allah maha pengampun. Ha, baik. Orang lelaki dengan puan gitu lah. Dia waktu dah duduk dekat-dekat. Faham? Lelaki puan ni macam magnet. Magnet ni, kalau duduk jauh dia gelepok. Tak, dia baik. Dia jadi warak dong, jadi apa warak dong wabarkung. Faham? Faham lah, jadi lebar dia. Tapi cuba mari dekat. Ha, itulah lelaki dengan puan. Betul tak? Ha, jauh memang kita lebat. Payah atas kepala, pakai payah, pakai serbang pula, ada janggut pula. Bang, tengok muslimat jauh. Memang orang lek. Memang kita lebat. Cuba belah kita. Bang. Nah, dia mari ngah dulu. Betul tak? Siapa dok ngah kalau ada orang puan belah dia? Kalau dok mati pucuk, gay. Bang, lagi. Nah, ha, waktu jangan aduk dekat. Neh. Ha, jangan aduk dekat. Betul tak? Laki bini, kau laki jadi. Bang. Ha. Soalan seterusnya. Saya sedang tarik seekor lembu. Tiba-tiba depan saya disapa oleh sahabat bertanya lembu untuk apa? Kita sepatutnya jawab lembu itu untuk buat korban. Adakah wajib lembu itu dikorbankan? Jawabnya sunat. Faham? Neh? Ha, sunat. Kerana apa? Kerana ada khilaf padanya.
Okey. Ha. Kalau lembu itu kita heret saja, tak tahu lembu siapa, tak jadi lembu korban. Bang. Ha. Lembu orang kita heret, orang nak buat benda, nak buat kebang, tak jadi. Lembu orang tak jadi kebang. Faham tak lagi? Lembu kita cadang nak beli, tak beli lagi, tak jadi kebang. Oh. Faham? Yang jadi kebang lembu kita dah atau kita beli dah. Aku akan jadikan haiwan ini sebagai binatang korban, setengah ulama kata jadi wajib. Faham? Ha, kalau skodoh heret, tak jadi. Okey? Ha. Anak tinggal di KL, wakil pada ayahnya niat korban di kampung. Boleh atau tidak? Boleh. Duduk di planet Maris boleh, wakil. Faham? Ha, wakil jawab nikah boleh? Tak usah kata korban. Wakil jawab nikah. Pengantin tak balik. Pengantin ada di no, Kutub Utara. Faham? Ha, dia wakilkan orang, ada abang dia, adik dia, kawan dia, mari jawab ijab kubur. Bukan wakil jimak. Wakil supaya jawab nikah saja. Hukumnya haruh. Faham tak? Wakil jimak tak boleh, harang. Faham? Bukanlah minimum. Tak? Ha. Dah wakil korban lagilah boleh. Wakil beli, wakil niat boleh berlaku. Wakil semelih. Okey? Ha. Janji mengaji. Biar betul aturan ni. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum semayang tapi tak tahu apa benda makna? Jawabnya, semayangnya sah dan dapat pahala semayang. Tapi semayang itu tidak ada kekuatan dalam hidup dia. Kerana semayang itu kan banyak benda yang disuruh kita hayati. Hayati ni bukan perhati. Hayati ni lepas pada semayang, kita bawa apa yang kita baca tadi. Faham? Allahu Akbar. Allah tu yang maha besar, yang lebih besar. Makna ad-dunia asgar, dunia itu kecil. Faham? Apa tujuan? Supaya lepas kita semayang, kita berhadapan dengan dunia, kecil belaka dah. Yang besar, Allah. Ha, nampak? Kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maknanya semua dalam hidup aku mati sampai mati pun kerana-Mu ya Allah. Faham? Supaya terbawa, terbiasa, ikhlaskan diri, berbuat apa saja biar kerana Allah. Ha, barulah jadi kehidupan. Nah, ha, baru ada kekuatan. Ha, kalau tidak sekatakat sah semayang sahaja. Soalan seterusnya. Bagaimana nak korban berkorban untuk ibu bapa yang sudah mati? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, tak sah korban untuk orang mati, melainkan ibu bapa kita ada wasiat. Faham? Ayah kita sebelum dia mati, dia kata, ke ayah nak masuk rebang tahun ni kalau dang. Faham? Tak dang. Ni segok di lembu, mati ayah. Faham lagi? Ha, maka boleh kita masuk bagian orang mati. Kenapa? Dia nak masuk. Faham? Kalau tidak ada wasiat, tidak sah. Caranya ialah kita korban untuk anak. Lepas korban, aku jadikan pahala korban ini kepada kedua orang tua aku. Hak tu boleh. Ha, InsyaAllah akan beratlah timbangan ibu bapa di akhirat sana dengan perbuatan korbannya tadi. Okey? Soalan seterusnya. Jusuh korban seekor lembu seorang diri, adakah korban dapat pahala tujuh bagian ataupun macam mana? Baik. Dia kata kalau kita masuk lembu seekor seorang, orang lain seekor lembu tujuh orang, dapat tujuh bagian pahala. Kita dapat tujuh bagian ke guna pahala? Jawabnya, kalau kita masuk seekor lembu kita sembelih kita seorang, tidak dapat tujuh bagian. Kita dapat satu ekor lembu, banyak dari tujuh bagian. Ah, dia gitu. Kerana apa? Satu nyawa. Okey? Kalau kita tak mampu, kita masuk tujuh orang. Jadi tujuh. Mana seekor lembu gendong tujuh. Sebab tu sebaik-baik binatang harobang itu yang besar. Azimu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Besarkanlah binatang korban kamu kerana dia menjadi tunggangan kamu pada hari kiamat. Betul tak? Ni lembu kuruh kekek, lalu motosikal balik lembu. Lagi kena angin. Nah, lembu kurus makruh. Dengar molek, recalok. Lembu kuruh makruh. Lembu yang afdal korban, lembu gemuk. Faham? Apa-apa pun biar gemuk. Gemuk dipuji syarak. Faham? Kalau kucing orang nak gemuk ke kuruh? Gemuk.
Hang, duduk atas sofa gemuk. Ha, kalau pergi rumah orang, ada dua ekor kucing. Seekor duduk kat pintu. Nampak nyanda kat pintu. Ha, kucing kampung. Neh, kok seekor lagi British Shorthair. Kok pipi gelebar. Pang, gemuk toko. Duduk atas sofa. Hok mana orang ambil gambar? Ha? Hok gemuk ah. Ha, batu lembu korban yang Allah gemuk. Nabi masuk korban dua ekor kibah yang sangat gemuk. Pang. Ha. Batu kalau nak ni, nak cari bini cari hok gemuk. Pang. Ha, afdal. Okey. Ha, nampak? Betul tak? Ha. Kalau kuru rugi kita bayar 230,000 boleh 23 kilo. Kenapa tak? Kenapa? Ha. Kalau cari yang cabi, 83% lelaki yang interview di seluruh dunia, mereka sukakan bakal isterinya cabi, makna gempal. Karena tak dia korban no, gempal. Faham tak ke? Ha, banyak isi. Bini macam ke bebek pipong. Nampak tak? Nipis siap. Ha, rugilah. Bayar 7,000 pegang itu tulang, pegang sini tulang. Ha. Bagaimana nak agih daging korban yang paling afdal? Dengar baik-baik orang calok. Cara nak bagi daging korban ada dua cara. Cara pertama harus pahala sikit. Cara kedua afdal, pahala banyak. Hak pahala sikit ni gini. Tapi boleh pahala juga. Faham? Iaitu kalau kita dapat contoh 9 kilo bagian kita. 3 kilo untuk kita makan anak bini. 3 kilo beri kepada orang miskin. 3 kilo untuk orang yang bukan miskin. Faham? Ha, bagi tiga. Okey? Cara itu harus. Cara yang afdal yang paling banyak pahala, cara Nabi. Iaitu daripada 9 kilo boleh spesial, kita ambil setapak tangan yang makan kita anak bini, hal base semua orang miskin. Ha, ni orang tak mau ikut ni. Ha, pasal orang rebang bukan nak orang miskin. Nak makan kedarah ke dia. Faham lagi? Nak buat sate, BBQ macam-macam. Ha. Bodoh belaka. Orang rebang nak jamu orang miskin. Ha, kerana mereka tak mampu beli daging pada bulan-bulan yang lain, tapi diberi rasa pada musim korban. Nak? Ha. Sikit lagi dah. Boleh sikit lagi? Ha. Sedap suruh ni ekong. Ha. Juk pada kapal terbang. Ha. Soalan seterusnya. Ada orang kata jadi imam untung seguni rugi sekarung. Bolehkah jelaskan apa yang untung seguni rugi sekarung itu? Tanya dia apa tanya aku pula. Dia yang buat pasal aku pula dah leloh nak jawab kamu. Dah tahu kita apa jadi gitu. Pang. Dan Nabi memuji kedua-dua orang yang jadi imam dan yang jadi bila. Cukup dengan hadis sudah. Dan ulama-ulama buat bab yang suku, kelebihan imam, kelebihan Bilal. Faham? Mengatasi orang awam. Bilal pun tidak, imam pun tidak. Ha, lebih dua orang ni. Faham? Apa dia antaranya? Nabi kata, imam, Allah ampun dosa dia. Bilal, VIP pada hari kiamat. Ha, jelas tak lagi? Ha. Imam, orang ampun dosa dia. Ha, Allah ampun dosa. Nah, ha, kerana dia memimpin masyarakat kampung tu untuk sujud kepada Allah bertahun-tahun. Nah, orang semayang seorang rumah ada kelebihan dah. Faham? Daripada orang tak semayang. Ni piping orang semayang. Nah, orang tunggu dia sujud, orang sujud. Orang dia akak kepala, orang akak kepala. Faham? Ha, dia rokok, orang rokok. Ha, pemimpin orang ramai untuk sujud kepada Allah. Dah? Ha. Soalan seterusnya, tapi biarlah kita kerana Allah. Tahu tak? Ha. Nak semayang biar kerana Allah. Orang beri gaji halal. Okey? Ha. Imam gajinya halal. Kalau ada orang main ngajar, haram ambil gaji, mutrajang atas muka dia. Faham? Ikat, lendang dalam kolong. Faham? Kerana yang patua boleh ambil gaji halal ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Itu patua beliau. Nak? Ha. Mereka nak lawan Sayyidina Uthman? Bukan Haji Uthman, pemandu Grab. Faham? Kenapa? Ha, yang patua halal, kerja agama ni ada gaji, dibayar oleh pemerintah, termasuk Imam Bilal, Mufti Qadi, ialah patua Sayyidina Uthman bin Affan. Faham?
Menantu Nabi, sahabat Nabi. Dia kahwin dengan dua orang anak Nabi. Betul tak? Biar ikhlas. Orang bagi gaji 2,000 ke 1,000 ke 800 ke boleh terima. Tapi kita sembahyang kerana Allah. Faham? Orang pergi semayang mayak, rawi duit. Sini ruyak duit. Ada kadang-kadang. Bukan semua rumah. Tak, dibagi hadiah. Hukum mengambilnya harus. Jangan niat nak pergi semayang mayak, nak hadiah orang, jangan. Bang, orang bagi, boleh terima. Tahadau tahabu. Selalulah kamu memberi hadiah, datanglah rasa kasih sayang di dalam masyarakat. Bang. Tapi imang ni orang dah ingat wik dia. Mayak buat pergi kubur dah tidak lagi, duduk tak lambu lagi. Faham? Lala tu Omoh tanya, kau ni Tik Mah dah balik lagi? Dah ubi ke awak? Tu Imah tu mulai muak pergi dalam bilik air, mandi pulak dengan dia. Lepas tu kapang tanang. Neh? Tapi bukan kecil-kecil tu, kecil-kecil tu. Adakah dikira berdosa kita tidak boikot jenama yang menyalurkan bantuan kepada musuh Islam? Kalau yang sahih membantu musuh Islam, mengganyang umat Islam, haram kita berkompromi dengan mereka. Berdosalah kita. Faham? Kerana apa? Kerana Allah kata, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu masuk tolong dalam hal permusuhan. Lebih apa lagi kalau bermusuhkan dengan orang Islam. Jangan tolong. Faham? Wala di situ litahrim makna haram. Soalan seterusnya. Ada dalam TikTok khabar, kalau kita berhormat kepada orang dengan tunduk kepala, jadi syirik. Betul atau tidak? Dalam TikTok, dia kata kalau kita jumpa dengan orang, jangan tunduk kepala. Syirik. Faham? Betul atau tidak dalam TikTok tu? Tak betul. Mengaruk belaka tu. Hukum tunduk hormat kepada orang adalah harus. Cuma ulama kata jangan tunduk sampai macam rokok. Faham tak lagi? Neh? Kalau Jepung dia suka tunduk. Tapi taklah macam rokok. Faham? Kalau macam rokok tu ada ulama yang menghukumkan haram. Faham tak lagi? Okay? Jepung dia tunduk gini. Tunduk gitu. Jumpa tu, hai. Anu, hai. Nampak. Tak jadi jumpa Jepung. Ajak. Jepun dia memang hormat gitu. Kita hormat orang. Assalamualaikum. Lagi, musafahah berjabat salam. Tanda hormat. Bangsa lain, budaya lain, lain pula. Ada cara hormat tu tidak boleh dibenarkan syarak. Kenapa sampai tunduk macam merangkak? Itu diharamkan syarak. Jangan ikut. Kalau sekadar tunduk saja kepala, tidak haram. Okey? Cikgu dia mari, dia pun tunduk gitu. Hukumnya tidak haram. Ulama berkhilaf, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan makruh saja. Mu mari mana pula syirik ni? Nebeng-nebeng, ni banyak orang pelik-pelik ni. Nak ngajar macam biasa, dah erti bahar gambang kali. Tak, nak jadi ulama dah dang dah, patua sendiri senang. Faham? Ni gila patua. Dulu mufti Terengganu seorang ni, dia ni kat 15,000 mufti. Faham? Nampak tak? Neh? Senegeri ni 78,000 mufti. Kenapa? Kerana orang jahil nak lagak pandai. Okey? Bukan syirik. Syirik ke mana? Sujud bagi berhala tu syirik. Tunduk kepada Tok Pekong itu syirik. Hormat pada orang bukan syirik. Faham? Jepun memang tunduk. Orang-orang sebelah Latin Amerika ada yang tunduk. Bla-bla Peru, sebelah Bolivia dan sebagainya. Budaya dia. Tang? Dulu jumpa Jepun di Kuantan. Jepun tu dia kenal kita pasal dia kata tengok YouTube. Tapi tak pandai cakap orang putih. Faham? Dia, hai. Kita pun, hai. Kita tanya dia, Haji nama tu? Dia tak boleh jawab. Dia suka. Dia tak je dengar. Mula-mula kita kata, Kawasaki? Dia Kawasaki.
Suzuki. Suzuki. Mana ada Suzuki? Ah, tu bank main aku. Dia boleh jawab. Gitu. Allah kali kita kata Haji Namoto, dia apa? Dah boleh. Dah Haji dengar. Kawasaki dia kenal Haji Namoto je. Rupanya tak ada di ni Haji Namoto. Nampak lah. Padang muka Jepun tu. Abang kami meninggal daripada dulu dari ayah. Abang ada anak 6 orang. Tanah lot kebun satu lot. Tanah lot rumah satu lot. Lot kebun tu toki jual. Lot rumah berikan anak-anak dia. Anak yatim, cucu tak boleh benda satu pun. Tolong jelaskan. Baik. Kalau abang ada harta, siapa dapat? Abang tu ada anak. Ada anak, cucu tak dapat. Kena faham situ. Okey. Sipir paling mudah. Ingat siapa mati ni. Okey. Kita ni, orang calok ni malam ni. Dengar orang ni. Kalau kita ni suami. Kita suami. Contohlah, ada anak lah terang kan. Tak salah sebut kau bujang. Kita suami, mana ada isteri tau. Adalah isteri, ada anak lah. Faham? Kita suami, isteri ada. Maknanya suami mati. Kita mati. Contoh. Orang malam biar bini kita mati dulu. Tapi kalau kita mati dulu, 5 orang je dapat. Faham lagi? Nak bilang ni. Okay? Kalau kita suami ni mati, 5 orang je dapat. Iaitu mak kita, ayah kita, bini kita, anak lelaki, anak perempuan. Faham? Kalau kita ni bini, isteri, kita mati, 5 orang juga dapat. Mak kita, ayah kita, laki kita, anak lelaki, anak perempuan. Ada faham? Kena faham? Jadi cucu dapat tak? Tak dapat. Okey. Apa tanda Allah sayang kita? Allah ni kalau dia sayang kita, dua perkara. Yang pertama, dia uji kita. Yang kedua, dimudahkan kita perkara akhirat. Okey. Yang pertama, uji. Maka kerana itulah orang yang paling banyak diuji, siapa? Nabi-Nabi. Allah dalam hadis kata, Asyadul Bala Al-Anbiya. Yang paling banyak dapat ujian, Nabi-Nabi. Yang kedua, bila Allah sayang kita, dimudahkan benda akhirat. Mudah pergi surau, mudah pergi sejik, mudah masuk gerbang, tak sayang witi. Mudah pergi ke Mekah, mudah berderma. Faham? Mudah baca Quran. Nah, jadi mudah. Kalau kata Allah tak sayang, jadi payah. Orang gigi tak gigi. Orang siapa saja tak gigi. Nampak? Banyak konah. Kak tu kau tak kena, kak ni tak kena. Tak. Jadi payah. Faham tak lagi? Tanda Allah tak sayang. Kata molong Molong ni kita tengok bertahun-tahun. Dapat ketua tak gigi. Tak masjid. Faham? Dia buat kuliah Zuha, maklum tak pergi kuliah subuh, maklum tak pergi kak kuliah garik pun tak pergi. Panggil tok guru, maklum tak mari. Panggil orang pandai, tak ada luar negara pun tak pergi juga. Apa-apa gitu maklum. Ingat kak akhirat atas. Kita nak pergi langat. Pak-pak gitu, tapi tak boleh duduk lama, sakit rutu. Sakit rutu, tak boleh pergi sejik. Faham? Tak boleh pergi sejik, sakit. Sakit lutut. Tapi kalau bagi bering. Apa? Cik sulung binti Dramang. RM600. Gitu maklum. Bergedik galak punggung. Maklum punggung macam saya basuh. Tak? Malik-malik ada pergi ambil binti. Ada tak orang nak pergi? Tak ada. Faham? Ni lalu saja kau surai. Pagi petang, lalu kot surah. Mari, dah hari. Dia tu macam batuk. Tak nak kena-mengena dengan orang Islam. Tahu tak? Ada tak pengangat gitu? Lepas Tok Bila tanya Tok Imam, mana? Apa dah hari sekali habuk surah ngajar, dah hari semayang pun dah hari kot. Faham? Tok Imam tu dah kenal. Duduk depan tu, dah kenal. Esok kan rak berik depan surah. Kejut tu imam. Kita kata kemarin.
Alhamdulillah, mari dah sekarang dah. Faham? Mari dah esok. Dah masuk dah surah, berhenti berok. Tak. Dah nak balik di rumah. Gibur tahik dia surah. Faham? Ha, ni kurang hajar punya manusia. Betul tak? Patut dia masuklah jambang tu, kuci jambang. Faham? Ubur rata kot luar. Ya, cuah seming kot atas. Nak? Tak guna hidup. Nak jadi pun dia macam natang tak mari surat. Soalan seterusnya. Bagaimana nak hidupkan surau? Kerana kita tengok surau banyak yang tak hidup dah sekarang. Ni hidup kan? Tak hidup kan? Faham? Ha. Dia manusia ni dua benda yang dia lara. Orang muda, sukang. Orang tua, hiburan. Dalam Quran kata, la'ibun walahun. Permainan dan hiburan. Permainan tu sukang. Dah. Muda-muda, sukang. Waktu lawan bola, waktu badminton, waktu main ni, waktu round tu, ni tak kena, waktu konvoy, waktu kemoh, waktu camping, waktu trekking, macam-macam. Ha? Nak? Orang tua-tua, hiburan. Di mana? Di rumah. Jadi kalau kita nak ramaikan orang datang masjid surah, biar dua benda ni ada di masjid surah. Faham? Ha. Contoh. Dia azan, orang terhibur dengar. Sedap suara azan dengan lagu dia, orang biasa nak pergi surah. Betul tak? Ha. Ni azan dalam surah, duduk luar surah dah dengar. Dah tahu benda azan. Padahal nak ramai-ramai ni orang mari. Tapi bukan bukit kik ni lah. Bukit tera tu. Faham? Dah nampak? Betul tak contoh? Jadi biarlah orang terhibur, rasa seronok nak pergi surah masjid. Tak? Tok Imam pun gitu juga. Tak dengar benda, takbir tak dengar. Duduk balik Tok Imam. Maklum dia dah tabir. Tak tahu ke benda. Dah mana tak salang lagi. Faham? Tak malah tumbah. Dah tak terhibur langsung. Nah, baca putih. Hak jenis lambat dia. Tu imam apa? Tu imam waswah dia. Cicok masuklah kain. Faham? Cicok masuklah kain. Dah. Dah macam mana? Dah. Akan terhibur dengan bacaan. Hak ngajar pun orang tak terhibur. Adapun yang demikian itu pada atasnya tadi, tadinya itu demikian tadi. Itulah dia itu tadi korokmu. Diorang nak dengar tak tahu ke benda dah. Budak-budak tu tak pergi dengar, tak faham benda. Dah ingat ajar dia, itu demikian tadi, demikian itu. Faham? Nampak dah? Ada masalah. Tak terhibur dua orang dengar. Tak? Dia gitu. Jadi kita tak apalah, kita ngalah lah dengan orang awam. Kita turutlah benda dia suka, kita sebut. Nak? Mudah-mudahan dia terhibur, dia seronok, dia pakat mari ramai-ramai. Dah? Ada nak buat tandingan lukisan ke apa ke, buat di luar surah tu. Buat tandingan. Nak? Hari surah, tahun sekali buat sambutan. Tahu tak? Pagi sampai ke malam. Malam panggil penceramah. Nak? Tandingan melukis. Nak? Lawang. Nak anak-anak kita. Buat di surah, permainan ada di surah. Nak? Bukan main dalam ni, main badminton. Faham? Maksudnya surah tu dengan masyarakat tidak ada gap, tidak ada dinding. Ada tak soalan lisan? Siapa nak tanya? Kita ada masa 6 minit lagi, berarti 9:30. Ni ada segi. Apakah hukum beri daging korban kepada tukang semelih dan tukang lapor? Dengar baik-baik. Kalau kita beri kerana upah dia buat kerja, haram. Kalau kita beri pancang orang lain sebuku seorang pasal dia ada hadir juga, tak balik lagi, halal. Faham? Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budni wa an la u'ti al-jazir syai'an minha. Adalah Nabi mewakilkan aku menguruskan binatang korban Nabi. Mana semelih dan agih kalah. Dan Nabi pesan jangan beri upah kepada tukang lapor dan tukang semelih suatu daripadanya. Faham? Jadi kalau tukang semelih, tukang lapor, kita beri daging macam biasa. Kita ambil setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, bagi ke kawan-kawan.
Tukar lapoh boleh juga setengah sekilo, sama macam orang lain. Jangan beri sebeseng, haram. Itu dah jadi upah. Bila upah-mengupah, masuk dalam jual-beli. Siapa yang ada jual-beli dalam bab korban, maka la udhiyatalah. Nabi kata, tak ada lagi korban baginya, tidak sah dah. Faham? Haa. Dan kita nak upah ke mana? Pak Mak, tukar meleh. Kita upah piti. Kutip pula suara setiap bahagian 10 orang. 10 riyal. 7 orang, 70 riyal dapat. 2 ekor lembu, 140. Tuan tak? Beri pada tukang semeleh dan tukang lapor. Katalah kepada Pak Mak meleh. Pak Mak dah tak kabur harang, dah upah dengan lembu, dengan kepala, dengan belulang, dengan daging. Kita upah 70 riyal seekor lembu. Faham? Pak Mak kata sikit tak ada. Tak ada kita gebang Pak Mak pula. Faham lagi? Nampak tak? Meleh Pak Mak senang. Biar mampu lah hidup nyusah ke orang. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Cuba. Apakah hukumnya minum air masa khutbah? Hukumnya harus. Boleh minum air? Yang tak boleh minum air masa semayang. Masa semayang. Maliki yaumiddin. Iya kan nak buduan balik awal. Tak boleh. Masa khutbah boleh minum air. Bukanlah afdal minum air. Kali-kali mudaga boleh minum air. Tak ada masalah. Okey? Bukan suruh minum air masa khutbah. Hukumnya tidaklah haram. Okey? Ada tak soalan lagi? Azan tanpa tarjek tidak dituntut untuk dijawab. Memang itu pandangan fuqaha. Ada fuqaha yang berpendapat kalau azan, nampak tak? Ada tarjek. Tarjek itu ulanglah. Kalau tidak diulang, maknanya azan itu tidak sempurna. Faham? Walau bagaimanapun ada pendapat mengatakan tetap sunat dijawab. Dah ya baloh. Okey? Ada tak soalan lisan? Semayang raya benda 7. Takbir. Takbir sekadar dan dengan imam. Jangan tambah. Okey. Semayang raya sunat takbir 7 kali. Rekaan pertama, rekaan kedua 5 kali. Kita sapa-sapa tu untuk imam sekali je kita dan. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Timah bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Baca dah kan? Jangan tambah. Jangan tambah. Tok imam tanggung tu. Okey. Ada ada lagi suara diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok pada bakal jubah serung. Tak lagi. Rupanya bodoh. Nampak? Tak tambah. Mudang 2 saja. Dan 3 saja. Okey? Lagi soalan. Daging korban tak boleh pindah. Boleh pindah, tak boleh pindah skema. Makna kita orang Kuala Lumpur duduk calok ni, tak masuk korban di calok, jangan ambil skema buat lari. Biarlah ada sedikit yang mentah, tinggalkan untuk orang miskin di calok ni. Kalau lebih boleh awak alik bola bonek. Pasal ramai orang tak faham, awak alik skema. Tempat timpah darah tu kena beri orang miskin kerana mereka ada hak atas daging tu. Okey? Baru faham. Lagi soalan. Gua puang tak mau tanya. Gua ni nak goreng ikan tak mau lekat. Di kuali. Ni akak isi saja. Kulit lekat di kuali. Jahit tak mau wigayok. Ada lagi soalan? Tak ada. Terima kasih pada sekalian yang bertanya, yang memberi sumbangan derma pihak surau Bukit Kecil. Apa benda ni calok mengucapkan jutaan terima kasih lah.
Nah, sumbangan-sumbangan online pun begitu juga. Allah saja sempurnakan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Mohon maaf amdai masa terlebih diambil dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah pertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.